Asal sobat, kembali lagi dengan Bang Gobon. Karena Commander Bus dan juga Vel kena ban, kita bermain ke arah ini aja ya, Tars ya. Kita gas Tars skill 3 nih. Tarsnya mana nih? Bagian tengah dia. Bagian tengah kan? Jadi kelihatannya numpuk begitu. Ya Tars skill 3 ini nanti saya akan berikan kalian dia punya gameplay enak ya. Gameplay enak, nyamannya. Jadi nanti ketika dia punya skill aktif itu kita berdarah, intinya kisaran masih 80-70, 80-an ya. Jadi tuh ada dia punya kayak present tuh. Kalian punya darah 190 bisa bermain dengan 3 hero legend, oke? Terus kalau kalian punya darah 80-70, 2 hero legend. Kalau kalian punya darah 70, saya sarankan 1 hero legend. Jadi dia punya untuk masing-masing darah commander tuh ada chance-nya lah. Harus 2 orang. Untuk early kita akan kena fresh dari Angela. Kagura? Kagura? Ya ampun, diambil. Gak apa-apa lah, kita balik saja ya. Jadi opsi yang kalian bisa ambil tuh Kagura atau enggak si Arlong. Kalau Arlong itu paling enak. Kalau kalian ambil Arlong itu kan sudah bisa gas lancar keluar, itu sudah enak untuk main agresif kan. Kalau kalian ambil Kagura kan sudah bisa bermain Mage Mystic. Jadi dua hero ini enak di permainan early karena kita nggak dapat, kita ambil Balerik saja lah. Kali kita rotasi saja ya. Ini saya target ini saya bermain ke arah Wester saja nih. Karena Wester juga tuh kalau buat nahan enak ya. Yang penting kita tuh ada dia punya hero burst dari belakang. Kalau Zac bintang 2 ya bisa nih. Kalau nggak Zac ya Mia, kalau nggak Iritel. Kita ambil Algin aja sementara ya, Amon. Oke ya, Zac bintang 2. Sabar. Kita ambil begini, set. Kalau untuk dia punya Yuzhong nanti saja ya. Yuzhongnya nanti saja lah. Kita ambil Purify lagi, Revitalize. Biar ada tambahan dia punya darah. Kenapa saya ngambil Purify tadi? Kan ada Angela 2 ya. Saat kita ranya kita cari yang ini aja lah. Masalah ranya nanti kita cari yang bebas crowd control ya, biar aman lah. Masih 4 hero lagi dia. Minimal kill 2 lah Zac. Oke, satu sudah, satu lagi Cho-nya tuh Zac. Oke, Cho-nya 1, 2, 3, 4, 5. Hologram. Bisa croak lagi? Berharapnya bisa, ternyata nggak bisa ya. Nggak sesuai yang diharapkan. Ah, kita ambil aja lah. Nah, ini kan ada Cho. Sabar. Kita jual 3 hero itu bisa nabung di 10 ya. 1, 2, 3, selesai. Kita ambil Cho begini, oke. Kita fokus Wester ya. Nah, begini. Jadi 3 opsi ya, kalian bisa ambil. Saya tuh lupa juga, kalian bisa ambil Kufra sebagai dia punya Wester. Kalian bisa ambil Arlong sebagai dia punya lancer quarter nanti mainnya. Kalian bisa ambil Kagura sebagai dia punya Mage Mystic. Kalau Selena juga bisa kalian mainnya nanti Mage Wester. Ya, nanti nyaman-nyamannya kalian tuh untuk mengaplikasikan combo lah. Atau enggak, combo yang diaplikasikan itu nanti enak buat nge-carry. Sampai itu di auto agak berantakan tuh, cuma ya karena keputusan yang tepat ya akhirnya kita bisa ini ya. Quarter Immortal. Ini masalah kita dikasih Alpha sama Sylvana nih. Kalau kita mau biasar aja lah. Godaan demi godaan di situ ya. Itu kan cuma masalahnya sih tuh alpanya maksudnya lancar boleh ya, lancar kan Zac-nya bisa main lancar, jadi kita bisa bermain lancar begitu kan, lancar quarter kan, lancar Norton kan. Karena Zac ini kalau dikasih lancar juga boleh-boleh attack speednya. Ketemu siapa nih? Oke, kita dikasih bonus ya, kita dikasih bonus di sini. Ya Karinanya keluar tinggal setengah darah lah, yang lainnya sapu bersih. Yang lainnya tinggal sapu bersih nih. Masa kalah? Gak mungkin kan? Oke.
Untuk sementara darah 93 ya, 3 match awal sekali kalah 2 kali menang. Nanti kalau seandainya kayak, jadi nanti kalian variasikannya begini. Kalau seandainya nanti Alpha bisa bintang 2, kalian ambil. Ada hero apapun itu yang bisa bintang 2, hero gold 1, kalian ambil. Jangan dicuekin. Tapi gak masuk combo bang, gak apa-apa. Zac itu gak butuh combo. Yang penting bintang 2 bisa nahan, beres sudah tuh Zac. Tambahin aja gue nya, gue 6 Ozak lagi. Tars 3, ya ampun. Tars 3 tuh gak butuh combo ya. Kenapa gak beli glowing bang? Jadi untuk kayak item belakang ya, item belakang ini kan Gwyn kan bisa ngebantu juga ini kan. Nah ini kan begini kan enak. Sabar. Sabar ada Aki kita ambil. Terus kita up kelima dulu sementara begini. Gwynnya masuk. Ini masuk supaya kita dapat dia punya battle spill. Revitalize, belum ada flicker ya, kita ambil flicker kasih ke Gwyn saja. Kenapa gak ke Zac? Tungguin saja ya, kalau ke Gwyn nanti Gwynnya itu langsung cepat ulti. Jadi Zac-nya itu dia bebas untuk ngebar. Jadi ambillah keputusan ya, ambillah sesuai kebutuhan di pet boss awal. Kalau memang kalian punya butuh itu adalah item, ambil. Tetapi kalau ada hero yang bisa nge-carry, boleh ngambil hero kan? Ambil sesuai kebutuhan ya. Tuh kan, kalau saya ambil glowing one juga ya paling cuma buat kayak ngebakar-bakar, tapi untuk efek defense-nya itu nggak ada kan. Ya memang tuh late game bagus sih glowing one, cuma kan masih ada creep jungler kan. Oke, masih aman di sini dengan Zac. Pokoknya Zac itu kan masih R itu enak dia. Oke, ada lagi Chou, ada Chou, ada Alpha. Sabar ya, 16 kalau kita up tinggal 20 ya. Ya kan? Tuh. Kita ambil Layla boy lah. Kita jual akennya begini ya. Beres Mia kayaknya enggak usah nanti ya. Nanti kita enggak usah pakai Mia ya. Jadi begitu. Sebelum creep jungler ya, sebelum creep jungler begini, itu kalian sudah targetnya harus level 6. Setelah creep jungler, nanti kita targetnya buat ke level 7. Satu match atau enggak dua match sebelum pet boss kedua kita sudah di level apa, skillnya sudah aktif. Itu kita harus main cepat ya. Jadi kita juga nggak perjadikan RR begini ya. Untuk Gacor tuh nge-pressure enak dia. Ya kan nggak usah khawatir. Apa sudah dapat Gwyn begini. Nah kan, sejauh ini 5 match kita baru sekali kalah. Gimana? Efek Gwyn ya, ini namanya Gwyn efek nih. Kok glowing kayak tadi, kayaknya sedikit gameplaynya sedikit melenceng nih kalau glowing yang saya ambil. 33 dikasih rock solid. Adakah 25 gold? Enggak ya. Tech budget? Enggak ya. Kita rock solid aja. Sebenarnya tech budget bisa. Kalau tech budget berarti kalian mainnya harus nahan. Bikin cowoknya bintang 3. Cowoknya bintang 3 dulu kan. Ya pelan-pelan kayak main biasa lah. Ya targetnya mungkin kayak 1-2 hero legend terakhir nanti. Rock solid, abisnya kita lihat aja. Nanti kalau kita upgrade tinggal berapa kita up saja. Intinya nih sebelum pet boss kita punya skill harus aktif. Gitu. Pokoknya mau nggak mau harus aktif. Jadi kita harus main cepat seperti itu. Sebelum pet boss bang, iya sebelum pet boss kedua ya. Tadi kalau sekali ini kita dapat 25 gold itu berarti di match kedua itu kita punya skill sudah aktif. Oke, dikasih ya. Kita ambil ya, tambah kuat lagi begini. Sabar. 28. 28 kalau didap tinggal ini ya. Tinggal 40. Tinggal 12 ya kalau kita up ini. Tinggal 12. Bentar. Kita tahan dulu enggak sih ya, jangan buru-buru. Habis ini baru kita up ke 7. Habisnya bawa tamu tuh juga. Lompat Gwyn? Oke. Itu yang kalian pilih ya. Saya sudah memberikan kalian rekomendasi kombonya. Lancer. Ambil Arlott.
Mage Mystic ambil Kagura, Kufra bisa menembus rekayasa begini, nanti ada punya bantuan burst ya. Untuk dia punya lanjutan tinggal kalian olah saja lah. Main agresif, usahakan sebelum pet boss awal itu yang pertama itu. Kalian sudah nabung 20. Sebelum kalian jungler yang kedua ini, kalian sudah di level 6 gitu loh. Nah di sini kita harus up 7 ya. Harus main cepat bang, harus main cepat. Kalian gak boleh main satu kalau taras 3 nih. Karena yang kita punya target adalah Hero Legend. Tinggal 24 kan lumayan. Nah gini nih. Nah kalau sudah seperti ini nanti kalian hitung nih. Ini upgrade-nya ini kisaran berapa? 40 lebih kan. Ini kalian up-nya nanti 40 lebih. Jadi 40 lebih kalian hitung. Di sini kalian punya tabungan kan 21 kan. Ini saya bilang kan 21. Kalian 21 ini kalian tambahkan dengan jumlah hero semua ini. Jumlahnya berapa kira-kira? Jadi usahakan itu kan jumlah semua itu kalian punya gold itu 60 lah. 40 nya itu buat upgrade, 20 nya buat ngeroll. Nah itu kalau itu kan sudah buka hitung gitu. Nanti kan 30 ya, 30 popol 30, taruh dengan popol 35, 37, 4, 40 dengan ada Vexana 40, sudah bisa ya nih. Ini sisanya nanti kita buat ngeroll nih, ini kan bisa nih. Bisa nih, bisa ya, nanti kita jual semua nih. Ini kalian harus hitung. Ini kalau punya tahun 20 pun kalian hitung jumlah semua. Ini ya ada kisaran 50 lebih ya, 60 paling bagus sih. 29. Sabar ya. Ini kalau saya jual semua ini kayaknya nggak bisa ya. Rada maksa nih kalau saya jual semua nih. 30, 40, 50. Iya rada maksa ya. Ini kalau saya kayak rada maksa begitu jangan ini ya. Kalian jangan kasih aktif dulu skillnya ke level ke 8. Ya memang sih paling bagus sih memang sebelum pet box begini di sini harus kasih aktif. Paling bagus tuh. Kalau kalian dapat 25 gold ya kalian berarti di pas di match keduanya setelah kerap jungle kedua kan. Nah itu kalian kasih aktif. Di match keduanya kan kasih aktif. Tapi ini karena kita situasinya nggak mendukung nanti setelah ini aja ya. Setelah ini baru kita gas kasih aktif dia punya skill. Di luar konsep bang. Nggak di luar konsep sebenarnya. Ini karena keadaan saja nih. Ini karena efek keadaan ya. Misalnya saya paksakan tadi tuh. Takutnya kalau nggak dapat Hero Legend, kita blunder parah nanti. Mudah-mudahan ada Hero Legend. Biasanya nggak dapat biasanya. Kalau lagi apes ya. Oke dikasih 2 gore di sini. Berharap dapat nggak gorin? Bisa nggak? Sudah pasti diambil ya. Cuy oke kita gas ya. Kita gas gore ya di sini. Ini kan oke nih. Gore. Jadi karena kita berdarah masih 90, kita akan bermain dengan 2 Hero Legend. Oke keren sabar ya. Tamatan. Cepat-cepat ya, cepat-cepat, jangan lama, cepat, pokoknya harus fast hand nih. Set, asik. Terus kita jual tinggal 30, boleh nih. Soon, kita ambil dulu sementara, boleh. Ada Gatot Kaca, boleh ambil. Ada Brody lewat. Ada Soon lagi, sabar. Kita main Gatot Kaca sama, ini aja ya, sama Gor aja. Nah, seperti ini. Langsung kita kasih itemnya ke Gatot Kacanya begini. Aduh. Harusnya bisa semua hero masuk malahan. Padahal pas skillnya aktif ini kita cuma sekali kalah ya tadi ya. Bener nggak? Iya kan, cuma sekali kalah kan waktu di match pertama.
kita nahan masih ini tetap kita kuat ya. Nanti tetap ini gatuk kacanya sama gore-nya di bintang 3. Mungkin ini kita bisa dapat sampai 3 hero legend. Kalau late game bisa 4 hero legend. Intinya yang kalian pahami itu yang penting step by step ya di awal tadi. Karena tar skill 3 ini intinya adalah di step by step, bukan di hero legend-nya. Kalau begini ya sudah, kita tinggal sampai. Kita bisa nambah lagi Star Legend. Lamanya kayak gini lagi. Ah, sudah selesai sudah. Apalagi yang diharapkan? Lompat. Oke. Lompat lagi. Yang penting tipis aja, karena tipis-tipis. Sembur. Apakah menang? Apakah bisa di sini? Please tolong pulangkan dia ya, tolong pulangkan dia. Tapi jadi masalah loh Prodinya itu. Jangan dulu ya, jangan dulu. Gornya kan sini, gornya aman ya. Gornya aman di sini. Gornya dikasih Blessing Inferno sudah sangat enak lah, tinggal nanti kita jaga posisi ya. Pas 3 nanti ini yang penting kita pintar-pintar jaga posisi. Karena kan sih permasalahannya kan, oh ini kan ada link, oh link 2 lagi, saya baru sadar ada link 2. Kalau ada link 2 seperti ini, kalau seandainya nanti kita sama bintang 3 nih, gore bintang 3 sama gatot kaca bintang 3, mendingan kita korbankan. Gorenya langsung ulti ya, bingung juga sih. Terserah kalian lah, karena gore burst damage-nya besar, gatot juga besar damage-nya, burst damage. Oke, lompat sini. Oke, lagi. Ayo, gatot kaca lompat lagi. Berikan stun kepada mereka. Biarkan lah gore-nya yang memberikan damage area. Asik. Set. Menang gak nih? Menang. Masih aman. Saya kalah padahal. Aduh. Saya kira masih aman, maksudnya kalahnya cuma satu hero, nggak apa-apa. Sabar. Gore-nya kurang satu ya. Gore kurang satu, gatot kaca kurang tiga. Ini sedikit info saja. Ini kan kalian lihat nih, ini gore bintang 2 kan ada 2. Jadi di sini posisinya dilihat dari itemnya, jadi gore mana dikasih full item dia akan ulti duluan, walaupun posisinya mau di depan, belakang, tengah, tetap dia akan ulti duluan, itu kan. Nah seperti ini nih,
4, oke. Udah lagi. Aman. Aduh, bisa nggak? Kalah tipis lagi nih. Ada Hero Legend apa kira-kira nih? Ada Brody, ada Aurora. Kita ambil Aurora saja lah. Kalau Aurora apa kita ambil ya Aurora nih. Ya memang cuma Aurora yang lepas. Digas semua loh. Aduh. Sabar ya. Nanti Auroranya bintang 3. Sini kan nanti kan ini auranya kan bisa bintang 3 nanti ini, cepat ya. Pokoknya pas auranya bintang 3 mungkin di setelah Crab Jungler di match kedua aura bintang 3 kan free, langsung kita kasih aktif skillnya. Ini aman ya. Soalnya kalau damage sudah oke nih. Damage defense sudah mantap semua. Enggak usah khawatir ketemu siapa lagi di sini. Ketemu dengan Angela 2 mage pasti hipernya lunas. Kita enggak ada orang bebas crowd control ya, kita hanya mengandalkan damage besar di sini, tapi kayaknya masih enggak mampu ya. Enggak bisa pungkiri lah. Lunas mage. Kayaknya jadi masalah nanti lunas magenya nih. Ya ampun, salah tadi sih. Itu di awal tuh saya tuh ambil purify bukan revitalize. Saya pas ambil baru saya sadar ada Angela 2. Gor sudah bintang 3 ya. Gor bintang 3 sekali sembuh rata. Asik. Astralin terserah sudah sampai bintang 3 duluan. Mau Gatot Kacanya, mau Auroranya terserah ya. Mana-mana saja. Itemnya sudah glowing. Blessingnya Inferno. Ada Winter. Kurang apa lagi ya. Masalah nyaman oke. Sembur. 1 2 3 Kamehameha. 1 selesai, 2 selesai, 3 selesai, 4 selesai. Cuman kelemahan dari hero Inferno ini, dia punya mana lambat kalau seandainya nggak diserang ya. Bisa nggak? Bisa ya? Jadi ibaratnya kayak apa? Kayak Necrocap itu loh sebelumnya. Aman ya. Kita aman sih dikira dengan Gorbitan 3. Ini kosannya kita nggak dikepung hero-nya. Cendernya kayak masih kayak mainkan basic attack awal ya. Jadi kosannya ibaratnya seperti Gatot Kaca sama Gor. Kalau kayak mau adu basic attack untuk cepat mananya. Ini ya, mananya penuh. Tetap ya Gatot Kaca yang menang duluan. Karena kan Gatot Kaca itu kan bukan tipikal hero yang bermain dengan langsung ulti kan, itu nggak langsung mananya penuh begitu. Necrocap itu kan ketika tereliminasi kan baru dia akan keluarkan ultimate-nya kan, mananya langsung penuh. Tapi basic attack-nya ya untuk kasih naik mananya lagi itu agak lambat ya, sama dengan Inferno ini. Kecuali kayak dikepung ya baru dia cepat dia mananya. Nah makanya itu, makanya Inferno ini memang harus diakali dengan elementalis gore-nya. Ada buku, boleh kan buku ini, buku kita kasih ke Gatot Kacanya ya. Kita kasih ke Gatot Kacanya, sabar. Apa nih? Dikasih immortal. Item yang sangat mumpuni di sini ya. Oke, selesai. Darahnya kita kasih ke Corsair. Gue sudah pegang darah di sini, revitalize sudah ada Winter ya, sudah ada glowing one. Masih ramai di sini ya. Masih sangat ramai sekali. Setelah ini nanti auroranya belum ya. 2 match lagi di sini, 2 match lagi auroranya bintang 3. Sembur. Oke, aman. Ini kita punya masalah nanti cuma di ini aja. Di Angela 2 nanti masalahnya nih. 1 2 3 4 5
6 7 kan saya bilang apa kan, gor ini paling lama sekali mana dia untuk menaikkan mana sampai mungkin 10 kali besi ketek apa. Sabar ya, kita ambil apa nanti dulu ya, kita ambil sekarang apa kita break dulu ya, kita auranya tinggal sekali lagi bintang 3. Sabar. Ini perlu dengan janulah ya, ini persoalan perlu dengan apa, perlu lagi penuh dengan kebingungan. Cuma kalau setiap ketika saya ambil begini dapat aurora, dikasih 3 aurora mah sama saja kan hitungannya. Ketemu dengan cowok lagi ya, bisa oke di sini semburan gor terlalu sakit. Fanny-nya di situ masih mencoba untuk meruntuhkan kekuatan yang dibangun oleh gatu kaca gor untuk melindungi auroranya di sini. Oke, bintang 3. Sabar, kita masih dapat apa nih? Ya dikasih gor lagi, malah dikasih gor lagi, ada Alucard, ada Brody. Kita ambil ini aja, kita nggak usah mainkan Brody dulu, kita jual ini. Soalnya sudah tinggal 3 orang kan. Kita juga nggak tahu ini Alucardnya bisa bintang 3 nggak. Ya seperti ini posisinya. Oke, oh tinggal 3 orang nih. Sembur gor, 1, 2, 3. 1, 2 hero, 2 hero tereliminasi, 3 hero, 4 hero, 5 hero, 6 hero. Bisa amannya. Ih Brody quarter ya, sakit itu kah Brody quarter. Bisa gak? Ih saya bilang apa kan, Lunox Mage jadi masalah di sini. Lunox Mage. Hero Legend lagi bang, sudah gak bisa. Kita gak usah ambil Hero Legend, kita ambil item aja lah. Kita ambil apa ya, kita ambil Demon Hunter lah buat Alucard ya. Sudah gak bisa lagi kalau mau ambil Hero Legend. Ini juga gak tahu nih Alucardnya bisa bintang 3 gak. Tadi kita kalah ya. Tadi kita kalah di sini. Tadi kan mirror ini ketemu aslinya nih. Kira-kira ini kita bisa menang nggak? Kayaknya sih dia belum pulang, soalnya kalah tipis pasti. Oh kita lihat sini pertarungan ya. Apakah ini akan memasuki pertarungan terakhir? Bertemu dengan Lunox Angela 2 dengan maginya di sini. Tali sudah dikeluarkan situ untuk memikat hero-hero yang mengeliminasi hero-heronya. Tetapi di sini Gatot Kacanya, gore-nya, auroranya masih terlalu perkasa. Di sini muncul apa lagi? Ada-ada saja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.